Kita ke informasi haji, pemirsa, menunaikan ibadah haji yang merupakan rukun Islam kelima menjadi impian semua umat Islam. Tidak jarang untuk mewujudkannya membutuhkan perjuangan panjang, seperti pasangan suami istri jemaah calon haji asal Kabupaten Bandung Barat ini. Mereka menabung selama 57 tahun hingga akhirnya terdaftar sebagai jemaah calon haji. Pasangan lansia Irah dan Kosim kini berbahagia. Impian mereka untuk segera menunaikan rukun Islam kelima akhirnya terwujud. Di usia mereka yang 91 tahun, akhirnya mereka terdaftar sebagai jemaah calon haji dan akan berangkat ke Tanah Suci 21 Juli nanti. Untuk mewujudkan impiannya, pasangan lansia ini menabung selama 57 tahun. Hasil sawah dan ternak selalu mereka jual, sebagian untuk kebutuhan hidup dan sebagian lagi ditabung untuk ongkos naik haji. Belakang mah bapak setahun 3 kali. Setahun 3 kali. Para wijak mah, namun serang 2 kali. Hari sekali, ayah namanya ser doma, seperti seupama namanya sernya ya. Meser doma 500, pika gengsa, pika gengsa 1 juta. Pandai aduh. Dalam usianya yang cukup tua, Kosim dan Irah menjadi contoh semangat beribadah tidak mengenal usia. Mewujudkan mimpi bukanlah hal yang mustahil selama ada niat dan kesungguhan. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan.